pencegahannya, Mbak Gading. Kamu mau melaporkan nyanyian misterius itu? Iya, Ki Jagahana. Itu adalah nyanyian agama baru. Aku pernah mendengarnya waktu aku datang ke Demak. Nyanyian itu adalah bagian ritual dari keyakinan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Selamat datang sedulur-sedulur semua. Mohon maaf jika kami mengganggu. Ayo, silakan masuk. Usir orang ini. Hentikan omong kosongmu. Di sana untuk apa datang ke sini? Perkenalkan, nama kulo Kalijogo. Nama apa? Jangan dengarkan perkataan orang ini. Dia penganut agama baru, membuat murka bahwa Tuingru. Jadi nyanyian tadi itu bagian dari ritual agama baru. Sudah, dengarkan aja dulu. Kami tidak butuh ajaran sesatmu. Pergi dari tempat ini. Katanya orang itu tidak jahat. Aku kan udah bilang sama kamu, ah. Kamu itu jangan ikut-ikutan kayak gini. Jelas-jelas dia itu udah sesat. Sekarang lebih baik kita pergi dari sini. Ayo, pergi. Jangan diam aja, Kalijaga. Aku tidak bisa pergi dari sini. Apa maksudmu? Jadi kamu menantangku? Aku tidak menantangmu. Tapi tanah ini adalah tanah perdikan. Jadi tidak ada satupun di antara kalian yang bisa memaksaku untuk keluar dari tempat ini. Baiknya kita pergi yuk. Pergi. Ono jopo sewu, jopo siji. Ono jopo seji. Sing metu tumomo, sing mandi jopo ku dewe. Les, eles, kalikes, les, eles, kairopan, ing wedo, angkoro, murko. Bismillahirrahmanirrahim.
aku akan ingat ini kali jaga. Lain kali, aku gak akan gagal untuk mengusirmu serta ajaran sesatmu. Tidak apa. Ya tanya. Tidak apa. Kalau boleh tahu, kenapa mereka mengusir kita, Kak? Mereka itu siapa? Kamu kok ya tanya saya? Tapi sepertinya dia itu pemuka masyarakat di sini. Ayo, lanjutkan lagi aktivitas. Ayo, sudah lanjut. Kakang Kalijaga. Saya harus memanggilmu ke Kanjeng Sunan Kalijaga. Kau boleh panggil aku siapa saja. Kamu tahu aku dari mana? Saya sudah memperhatikan ke Kanjeng Sunan sejak pagi tadi. Kamu siapa? Ayo, keluarlah. Tidak. Saya kesini cuma mau memberi peringatan kalau orang yang mau berusaha menghentikan Kanjeng Sunan adalah Ki Jagahana. Dia orangnya jahat dan kejam. Jadi menjauhlah, jangan usik dia. Nanti Kanjeng Sunan akan celaka. Ayo, kamu keluarlah dulu. Kamu siapa? Ajaran lama sepertinya sangat diyakini di daerah sini. Menurut Kanjeng, apa mereka akan menyerang lagi jika kita tinggal di sini, Kanjeng? Ya, betul, Kanjeng Sunan. Kami khawatir jika orang yang kemarin menjadi nekat. Tugas kita itu adalah melakukan siar agama Islam, agama yang penuh dengan kedamaian, rahmatan lil alamin. Jadi dalam melakukan syiar Islam itu tidak boleh ada paksaan. La ikraha fid din. Paham? Paham ya. Mbah Waktu Ingsun, mohon kesembuhan untuk anak kami. Mbah Waktu Ingsun. Mbah Waktu Ingsun, mohon kesembuhan untuk anak kami. Mbah Waktu Ingsun, mohon kesembuhan untuk anak kami. Mbah Waktu Ingsun, mohon sembuhkan anak kami. Mbah Waktu Ingsun, mohon sembuhkan anak kami. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrika lainnya sabrak wa sabit akdamana fansurna lakumil kafirin. Rabbi surahli sadri wa sirli amalim ahlul data misani afqal qali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa kau? Berani sekali kau mengganggu ritualku. Izinkan saya membantu menyembuhkan anak di sana. Apa kau bilang? Pergi. Anak di sana tidak sakit. Sekali lagi saya mohon, izinkan saya membantu di sana. Bicara apa kau ini? Pergi. A
Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kau lakukan? Hentikan! Hentikan! Apa yang kau lakukan? Kisanak, tenang. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Kau telah mengusik aku. Sudah sehat, nak. Iya, Tuhan anakku. Alhamdulillah. Terima kasih, Kisanak. Ya, itulah tipu daya iblis. Dan seringkali, keluarga yang jadi korban, jadi tumbal. Saya minta maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Di dalam hidup itu, kita harus bisa mengenal siapa Tuhan kita. Yang menciptakan alam semesta kita, menciptakan bumi kita, menciptakan langit, bulan, matahari. Allah, itu yang paling berhak buat kita sembah, bukan yang lain. Allah yang Tuhan sembah, apakah masih bisa mau memaafkan saya? Masya Allah, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, pasti akan diampuni selama nyawa masih ada di kandung badan. Ya. Sekarang yang penting adalah kita bertobat, memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Insya Allah. Pasti bisa. Maafkan saya sudah merasa